Wanjay. Jangan lupa di subscribe. Asik. Dan sebelumnya, marilah kita awali perjumpaan kita kali ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW agar apa yang menjadi usaha kita selama ini dibalas oleh Allah dengan rahmat dan ridho-Nya sehingga kita diberikan kesuksesan. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam konten kali ini, saya dan tim saya konten di air terjun Lacar, salah satu air terjun terindah di Pulau Bawean, bahkan Indonesia guys. Lokasi air terjun ini berada di desa Bukalan. Tempat wisata ini ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik biasa ataupun yang berbeda. Bukan main, air terjun ini sudah sering dikunjungi turis lokal bahkan turis asingnya. Tetap tonton keseruan kami guys. Air terjun ini memiliki ketinggian 20 meter. Ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Bawean. Waktu yang paling pas untuk berkunjung ke wisata air terjun Lacar adalah saat musim hujan, karena di situ air terjunnya akan kelihatan sangat bagus. Kalau di musim kemarau, air terjun ini biasanya kering, jadi kurang bagus deh. Lihatlah keseruan kami guys di air terjun ini. Memang benar kalau berkunjung ke air terjun ini rasanya fresh dan cantik langsung hilang seperti di bawah derasnya air terjun ini. Sejuknya suasana dan indahnya pemandangan yang memancarkan pesona dan tidak dapat dikendalikan membuat pikiran kita seakan-akan menemukan tempat ini. Pokoknya sangat cocok deh buat yang ingin liburan dan ingin
Bagaimana guys, konten jalan-jalan kami, apakah sudah membuat kalian? Kalau berkunjung, jangan lupa banyak banyak guys. Sampai di sini dulu guys, perjumpaan kita kali ini. Lanjutkan konten jalan-jalan kami ya, dan kalau yang benar. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Agar konten ini makin maju dan berkembang. Sekian dari saya.